Kedah Darul Aman FC memperkenalkan Ifedayo Olusegun dan Moses Atede sebagai pemain baru mereka. Seperti sudah dijangkakan penjaring terbanyak Liga Super 2 kali berturut-turut, Ifedayo Olusegun diumumkan sebagai penyerang terbaru buat pasukan Kedah Darul Aman FC sebentar tadi. Skor Sang Kenari berjaya mencapai persetujuan mengikat Ifedayo yang tidak terikat dengan mana-mana pasukan. Pengalaman yang cukup luas di pentas Liga Malaysia dan pernah bersama skuad Felda United, Melaka United dan Selangor FC. Seorang lagi perancang tengah dari Bahrain berdarah Nigeria iaitu Moses Etede juga bekas pemain Piala AFC ketika bersama kelab Al Muharraq SC. Kehadiran pemain berusia 25 tahun bakal memperkuatkan jentera tengah Kedah yang bakal bergandingan bersama-sama Amir Beg dan Kapten Manuel Ward. Beliau dijangka akan didaftarkan di bawah kuota pemain import Asia sama seperti Ifedayo. Dengan kehadiran duo tersebut, maka KDAFC mempunyai 9 awang import yang boleh dimanfaatkan untuk baki kempen Liga Malaysia musim ini. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.